20 meter itu gampang cari listriknya. Kenapa kok kita jarang-jarang pakai jarak jauh kawan? Karena settingnya itu lama. Weh, sampai 2 sampai udah langsung bisa ini. 002 ya. Udah dapat dianya. Nah, 2 kali tembakan kena ya. Gimana itu belum dikasih HP motornya. Pokoknya kalau yang putar udah kena duluan. Weh, 3 kali yes. Jos. 3 kali yes, Jos. Yang berjadwal tuntan sudah mendapatkan gasnya di titik 84 meter. Sasaran poin 100, 500 ya, agak gede sih. Kalau 100 gede, itu sekitar 500 rupiah. Mas Ceku gimana? Masih susah? Belum dapat, oke. Gak apa-apa kawan, yang namanya apa-apa. Seperti itu ya, cuma kayak gitu. Kalau sudah dapat nanti tinggal tangting-tangting. Karena ini di sana nggak ada patokannya. Kalau kita dekat itu kan des, wah di kerdus itu kelihatan di sini gitu kan, tinggal krek 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 krek. Nah, terus nyampe gitu kan, apa dipasti dengan tembakan pertama. Ini tembakannya aja belum dapat, belum ketemu di titik mana ini. Gitu ya, Bro. Kalau ini sudah yes. 3 kali berturut-turut langsung tembakannya wes ketemu. Oh, wes ketemu. Oke, wes ketemu sudut bolongnya. Generan Siro Obdi di Agribi, Mas Adi. Idi. Akron. Weh, jawara. Mantap, Bro. Mantap. 84 meter lo. Ini bukan abal-abal, kita sudah tes pakai regulator. Nah, ini sudah direkam-rekam. Oke. Ini tinggal Siro Op, ngetesnya ini carinya titiknya di mana. Kalau titik Sulistiani di dalam sedang tidur. Kalau titik yang di sana kan agak jauh ya, beda lagi. Oke. Kalau yang polimek ini kita pakai peluru barakuda. Yang predator tujuh bolong pakai airplane.